Panda Husien sebagai Rais Surya PCNU Australia Selandia Baru. Gus Nadir, tadi kan apa Agus mengatakan soal mall dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi spiritualitas, ya tempat-tempat ibadah juga akan dinormal barukan gitu. Kira-kira gimana nih implementasi penormalan baru atau kesadaran baru di tempat-tempat ibadah menurut refleksi Gus Nadir seperti apa ya? Iya Mas Budiman, saya kira sejak awal ini menjadi persoalan ketika tempat-tempat ibadah itu ditutup, okay. Tapi pasar dan mal dibuka. Padahal yang jadi persoalan kan ada kerumunan, bukan persoalan lokasi. Jadi kerumunan itu ketika di tempat ibadah atau di pasar atau di kantor atau di pabrik, ya dia merupakan kerumunan dan di sana potensi penularan bisa terjadi. Saya kira kita menghadapi persoalan besar ketika kemudian saya ambil contoh pesantren misalnya, ada sekitar 20 juta santri di tanah air dengan sekitar 30 ribu pesantren, dan seperti kata Mas Philip tadi bahwa ternyata juga di sejumlah daerah juga berbeda-beda. Pesantren juga seperti itu, tidak semuanya sama, tidak semuanya memiliki kapasitas yang sama, fasilitas yang sama untuk melaksanakan apa yang disebut dengan new normal ini. Nah, karena itu memang akan menjadi persoalan besar, bukan hanya persoalan masjid mata, tapi juga madrasah-madrasah, pesantren, itu juga menjadi keprihatinan kita kalau kemudian ini diberlakukan secara terburu-buru, tanpa parameter yang jelas, dan juga tanpa konsultasi dengan tokoh adat, budayawan, ataupun para ulama, Mas Budiman. Oke, Gus Nadir, ini pertanyaan juga yang kadang muncul ya. Ini kan publik ini kan seperti terbelah ya. Ada yang sangat percaya kepada sains gitu. Kemudian oke lah, kerumunan bisa berpotensi penularan. Tapi ada juga yang tidak percaya kepada sains dan udah kita akan beribadah total lah, apapun yang terjadi. Gimana Anda menjelaskan fenomena kemasyarakatan seperti sekarang ini? Dan ini fenomena yang terjadi di semua agama dan di seluruh dunia. Jadi ada yang memandang masalah ibadah itu sesuatu yang sangat personal. Okay. Dan tidak bisa diintervensi oleh negara sekalipun. Tapi ada juga yang memandang bahwa persoalan dengan ibadah dengan Tuhan ini bukan semata-mata soal ibadah. Bukan untuk kepentingan kita, kepentingan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan ibadah kita sebenarnya. Tapi kita sendiri yang membutuhkan ibadah itu. Nah, dua cara pandang yang berbeda ini akhirnya menyebabkan satu pihak menganggap bahwa ini ada persoalan keimanan, tes keimanan untuk terus mendatangi rumah ibadah apapun yang terjadi. Sementara di sisi lain ada juga yang menganggap bahwa ini bukan tes keimanan. Bahwa justru Tuhan menghendaki kita untuk hidup nyaman dan aman, damai, baru kita bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan. Oke. Okay. Nah, cara pandang ini di seluruh agama terjadi, di seluruh dunia terjadi, Mas Budiman. Oke, okay, Gus Nadir. Kalau lihat masa pandemi ya, kan itu kan sukarelawan solidaritas masyarakat lintas agama kemudian juga apa terjadi ya. Terjadi dan sangat bagus. Apakah ini juga menandakan bahwa pandemi ini semakin menyadarkan solidaritas sosial lintas agama yang sedang terjadi? Saya kira itu benar, Mas Budiman. Ini mungkin salah satu hikmah dari krisis yang kita alami, bahwa solidaritas sosial dan juga kerjasama antar pemeluk agama menjadi sangat kuat. Dan kita dan semua pemeluk agama mengalami ini dari hari raya Nyepi, hari raya Paskah, kemarin Lebaran, ini semua mengalami persoalan yang mirip. Dan tidak ada jalan lain selain kemudian kita melupakan perdebatan teologis menuju kepada sisi-sisi kemanusiaan. Dan ini yang sekarang menjadi sesuatu modal besar, saya kira, kalau kemudian pemerintah ingin melakukan new normal tadi, bahwa modal sosial dengan kerjasama antar pemeluk agama ini sesuatu yang sangat berharga sebetulnya. Okay. Dan ini harus diteruskan oleh pemerintah dengan cara-cara dialog dan melibatkan. Ya ini yang menjadi persoalan. Saya merasa bahwa tokoh-tokoh agama ini kurang dilibatkan, Mas Fajrul. Kurang dilibatkan. Ya, baik. Kurang dilibatkan dalam dan hanya dibutuhkan ketika terjadi persoalan. Okay. Saat krisis ketika terjadi persoalan komunikasi soal mudik kemarin misalnya. Tetapi sedari awal itu tidak dilibatkan oleh pemerintah untuk didengarkan pandangan-pandangan mereka. Apalagi tidak semua pesantren, agama, madrasah itu punya kapasitas yang sama. Baik, Gus Nadir, baik.